Warga Lamanyang, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar mulai menikmati hasil. Bawang merah yang mereka tanam sebelumnya mulai panen saat harga bawang mencapai Rp30.000 per kilo. Masa panen saat harga bawang melambung membuat para petani bawang di Desa Lamanyang, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar tersenyum lega. Harga jual bawang dari petani yang sebelumnya berkisar Rp20.000 per kilo, saat ini capai Rp30.000 per kilogram. Tingginya harga bawang ini menurut petani karena kurangnya pasokan bawang dari Sumatera Utara. Sementara hasil panen para petani di Aceh sendiri tidak mencukupi, sehingga pasokan bawang di pasar berkurang. Gunawan, satu di antara petani bawang di Desa Lamanyang, menyebutkan pada masa tanam curah hujan tinggi di Aceh mengakibatkan hasil panen berkurang karena lahan pertanian mereka sempat terendam. Untuk bulan-bulan ini ada peningkatan. Berapa harganya? Sekitar 30-an. 30-an. Itu berapa persen naiknya? Sekitar 10%. 10%. 10%. Berarti harga jual ke penampung? Penampung 30. 30. Eceran sekitar 35-34. 35-34. Gunawan sendiri mengaku bawang merah yang ditanam di atas lahan seluas 1 hektar tersebut mampu menghasilkan produksi bawang mencapai 10 hingga 12 ton. Sedangkan untuk harga jualnya sendiri berkisar antara Rp20 hingga Rp30.000. Harga tersebut tergantung ukuran besar dan kecilnya bawang yang dipilih oleh pembeli. Dari Banda Aceh, Jamal Lusis memberitakan.